Wah, kita lihat itu kan membuat hati kita damai, bahagia gitu. Nah, itu yang diucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Jadi kita ucapan itu maksudnya hal itu Allah yang berkehendak. Tidak ada kekuatan selain kekuatan dari Allah. Ini ucapan ini yang masih banyak salah. Termasuk pokoknya saya tuh dengar ketika orang tua ini biasanya wong tua jengkel karo anake niku masyaallah ngoten iki. Nah. Salah ora. Biasanya. Itu ucapan yang salah. Mulai ini kita rubah. Ucapan itu untuk kebahagiaan, untuk bersyukur pada Allah. Kita mendapatkan rezeki masyaallah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah masyaallah. La quwata illa billah.